sebelum namanya pertandingan sepak bola yang sudah dimulai. Olahkan para pemain dari kesebelasan Sengseong. Coba dari umpan-umpan pendek kali ini. Namun kita lihat olahkan para pemain dari kesebelasan Dankes. Melakukan 26 tadi Ade. Coba dari Tayato ke depan. Sebelum pertandingan dari kesebelasan Sengseong. Coba olahkan beberapa kali yang terus dilakukan. Masih kita lihat angkat dan ke depan. Namun ini pertahanan dari kesebelasan Dankes. Bunda tadi dan juga Buscong memutus alur sebuah serangan yang sangat luar biasa, berbahaya. Rex, saat ini kita lihat nomor punggung 14 yaitu Ables mencoba untuk melakukan sebuah upayan, namun masih terus digagalkan. Persiapan sebuah set para pemain dari kesebelasan Sengseong. Berpendek kali nomor punggung 20 Manang mencoba tadi besar bola Ilham. Coba set tadi Ilham. Lagi-lagi pertahanan tadi yang dilakukan pemain dari kesebelasan Dankes, umpan pendek. Set sangat cermat kali ini, namun kawalan yang sangat ketat sekali. Dua kesempatan yang terus dilakukan kepada tadi olahkan Richard. Mencoba untuk melakukan sebuah terobosan, namun masih digagalkan. Dan kita lihat kesiapan sebuah karapan dilakukan para pemain dari kesebelasan Dankes. Sobat, kali ini kesempatan apakah yang akan terjadi? Mampukah set kali ini yang akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Dankes yang akan melakukan sebuah olahan? Siapakah yang akan digugur? Apa yang akan terjadi kali ini? Akan juga tadi pendek sudah. Lagi-lagi bisa dilakukan penyelamatan, namun para pemain dari kesebelasan Sengseong mencoba olahan. Lepas kembali kita lihat nomor punggung 11 kali ini. Jadi sebuah blunder dan kesempatan yang akan dilakukan pemain dari kesebelasan Sengseong kali ini akan melakukan stop kali ini. Kepada sebuah eksekutor menangkap bola batu. Para pemain dari kesebelasan Sengseong yang akan melakukan eksekutor di nomor punggung 13. Siapakah yang akan dipilih kali ini? Mampukah Doni Kalebos akan mencoba sebuah tendangan? Apa yang akan terjadi nomor 10? Coba tadi berbalik, lagi-lagi sebuah pertandingan dari kesebelasan Dankes. Berbahaya! Kita lihat yang juga dilakukan pemain dari kesebelasan Sengseong. Lagi-lagi kodek tadi mencoba sebuah upaya penuh. Nampaknya semua kesiapan yang dilakukan dari pemain dari kesebelasan Sengseong tadi. Mencoba sebuah cermatan dengan baik di babak pertama. Dan kita lihat persiapan puasa bola dilakukan para pemain dari kesebelasan Dankes. Umpan pendek. Pemain dari kesebelasan Dankes. Di babak punggung 6 Ade. Masih dalam di sektor tengah. Sebuah permainan bola terus dilakukan oleh kedua kesebelasan Ilham. Kembali sudut pandang para pemain dari kesebelasan Dankes, umpan pendek tadi. Kembali sebuah fluid persiapan dari para pemain dari kesebelasan Dankes yang ingin melakukan terobosan. Namun kali ini kita lihat persiapan pasang bola yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengseong. Angkat sudah jauh ke depan. Luar biasa pertahanan para pemain dari kesebelasan Dankes melakukan sebuah eksistensi. Keluar kembali ke sebuah siapan kali ini. Masih kita lihat para pemain dari kesebelasan Dankes mencoba tayak penuh. Nomor punggung 8 Iqbal. Luar cermatan Iqbal. Bapak sulit sekali. Kuasa bola nomor 20 Danan. Mencoba kali ini berbenek tadi Novan Danan. Siapakah yang akan dibunuh? Antap tidak jauh ke depan. Luar biasa pertandingan dari kesebelasan Dankes. Lagi-lagi Danan. Mencoba tadi dan beberapa pemain dari kesebelasan Sengseong. Angkat benek sudut pandang nomor 11. Lex, kita lihat di mana sebuah garapan yang dilakukan Cinggu. Masih digagalkan. Di nomor 13. Richard kali ini. Wasi Richard. Siapakah yang akan dibunuh Richard kali ini? Umpan pendek yang dilakukan Richard. Lex, kita lihat nomor punggung 27 kali mencoba, siapa yang tuju? Lagi-lagi Dabril. Masih Dabril. Angkat yang ke depan. Masih kembali.
Kevin Mitra. Luar biasa benar kuat Hikras juga. Set yang sangat dilakukan nomor punggung 5. Bagaimana tadi Baumi melakukan sebuah sesi namun masih digagalkan. Persiapan sebuah sebuah bola kembali akan dilakukan. Pemain dari kesebelasan Sengseong akan melakukan sebuah tayat kali ini. Kita lihat senar penonton. Bagaimana persiapan untuk kedua kesebelasan yang dari sebelah pemain sebuah sebuah pertandingan. Kesan penjaga gawang dari kesebelasan Sengseong akan mencoba sebuah tendangan, akan sudah jauh ke depan, namun pertandingan tidak bola dari kesebelasan Nantes yang masih dikatakan akan berlipat. Nomor punggung 10 kita lihat Kodel. Lalu cari tadi Kodel. Bagaimana sebuah kejaran yang dilakukan Kodel. Sebuah persiapan kejaran dilakukan para pemain dari kesebelasan Nantes. Luar biasa tadi umpan pendek. Lalu jauh Rija. Masih gagal tadi ucap kawalan yang sangat baik sekali melakukan lirik pertahanan. Dan kita lihat di mana separa pemain dari kesebelasan Sengseong keluar sebuah pasang bola dilakukan para pemain dari kesebelasan Nantes. Mencoba kali di Yudham. Di sini banyak para pemain dari kesebelasan Nantes. Lagi-lagi separa pemain dari kesebelasan Nantes antar dan berdepan. Reksikan keluar. Kembali kita lihat saudara pelatihan kali ini. Siapa tak yang akan ditutup buka sebuah gol karapan dan terus didapati. Dan apa yang akan terjadi. Kesempatan baik dari kesebelasan Nantes. Membuka untuk bisa memberikan sebuah gol. Mencoba sebuah tendangan dan berbahaya. Langsung kembali. Richard gagal. Baik wasit. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Sengseong di mana Todi nomor punggung 23 keluar masuk DDJR nomor punggung 18. Baik kita lihat di mana salah satu pemain dari kesebelasan Sengseong namanya Todi yang akan digantikan oleh DDJR. Lagi-lagi pertandingan yang terus dilakukan. Lex kembali. Kakak Bambu dan sang penjaga gawang. Kesimpulan yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Nantes. Namun kali ini serangan balik akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Nantes. Mencoba kali ini sudah bola. Lagi-lagi di nomor punggung 6 tadi set Ade. Kembali di nomor punggung 9 Ilham. Angkat berek sudah kali ini. Namun berlari gol. Hampir saja tadi. Richard tadi dilakukan sebuah eksistensi. Namun kita lihat membaca sebuah tendangan yang dilakukan oleh Riga. Sementara beberapa yaitu eksistensi dari kesebelasan Nantes. Dapat kita lihat para pemain dari kesebelasan Sengseong berkali-kali dilakukan olahraga. Luar biasa pertahanan. Kawalan yang sangat baik kali ini berbahaya sudah. Namun kita lihat set kembali. Riga. Kita lihat di mana nomor 13. Mencoba kali kuasaan bola. Umpan pendek bambu kali ini. Kering. Pendek sudah tadi. Salah satu ini pertahanan dari kesebelasan Sengseong. Mencoba penyelamatan dengan keras. Lagi-lagi serangan dari dilakukan. Memberikan upaya tadi terhadap Tinggu. Luar biasa. Kepada konsep yang dilakukan Pak Hakim. Pemain dari kesebelasan Nantes yang akan melakukan suplai bola. Angkat sudah tadi sang penjaga gawang. Lagi-lagi di sektor tengah perebutan bola terus dilakukan kesebelasan. Baik wasit. Pergantian pemain dari kesebelasan Sengseong di mana Bonge nomor punggung 25 keluar masuk Arul. Saudara perhatian berkali-kali dan kita lihat nampaknya Bonge yang harus digantikan oleh Arul. Persiapan kembali sebuah eksekusi tenaga dalam mati akan dilakukan. Pemain dari kesebelasan Sengseong angkat sudah nomor punggung 25. Dan ini akan berbahaya. Kali sebuah tendangan yang dilakukan oleh Cigu. Lalu jauh kali ini
Lakukan aja itu cinggu untuk bisa memberikan sebuah spek dengan baik di mana sudah olahkan dan dilakukan cinggu tadi. Dan kita lihat di mana persiapan sebuah kiatu eksistensi sang penjaga gawang dari kesebelasan atas pencetak akan dilakukan namun olahkan bola. Lagi-lagi untuk kali ini Kodel masih Kodel dengan sendiri melihat saja dari Kodel. Sebuah kesiapan kembali dilakukan sebaik dari kesebelasan Nakes yang akan melakukan sebuah bayangan barang. Ilham mencoba tadi upaya Ilham Richard kali ini masih dapat pendek yang dilakukan Richard dapatnya kuasa bola dapat pun 25 kita lihat Dadam masih kawalan yang sangat baik tadi dilakukan Dadam. Dan kesiapan kali ini sempatan dilakukan ini pertahanan dari kesebelasan Cokseo yang akan melakukan sebuah eksistensi luar biasa. Kita lihat konsep kembali melakukan tendangan namun masih ada Ilham umat pendek nomor punggung 21 Bakril dikagalkan sudah berangkat kali ini konsep bola dari kesebelasan Cokseo luar biasa kegagalan nomor punggung 11 Singo masih tinggal. Sebuah yaitu suplai tadi yang dilakukan Cinggu. Namun kini kita lihat persiapan Watson bola tadi dilakukan baik dari kesebelasan Cinggu. Jauh ke depan Lex kita lihat lagi sebuah yang dilakukan salah satu lidik kesadaran dari kesebelasan Nakes. Persiapan kita lihat di mana sebuah yaitu tenaga pojok yang akan dilakukan baik dari kesebelasan Cinggu. Siapakah yang akan dituju? Apa yang akan terjadi atas yang ke depan? Lintas tadi dibiarkan. Hal yang sangat luar biasa. Kepada kuasa bola tadi dibiarkan saja. Begini kita lihat sebuah upaya para pemain dari kesebelasan Nakes di nomor 8 Iqbal. Udah kembali tanda Richard. Masih kita lihat fighter di sektor tengah sebuah kesebelasan. Masih ada Iqbal lagi-lagi pertahanan yang terus gagalkan para pemain dari kesebelasan Nakes. Lalu simpan dari Iqbal pendek yang dilakukan nomor 5 dan kita lihat kali ini sebuah lebar yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Cokseo namun kali ini lapan yang terus dilakukan apakah sudah dilakukan Kodel masih Kodel kembali kita lihat lagi-lagi serangan terus dilakukan. Namun hal yang sangat sulit sekali tadi dari kesebelasan Cokseo mencoba kuasa bola. Dapatnya kita lihat di pertahanan dari kesebelasan Nakes mencoba untuk memutuskan sebuah alur serangan. Tetapi Kodel kali ini hal yang sangat sulit tadi dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan Cokseo. Dan kini kesempatan sebuah tenaga bola mati akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Cokseo. Apakah yang akan terjadi dan kesiapan kali ini untuk kesebelasan Cokseo? Kita lihat Kodel. Siapakah yang akan dituju Kodel? Bagaimana kesimpulan Kodel? Apakah sudah dari Kodel? Namun terjadi sebuah gendang yang dilakukan pemain dari kesebelasan Nakes. Inilah kesempatan kedua untuk melakukan eksekutor tenaga bola mati yang akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Cokseo. Lagi-lagi persiapan. Bahkan keterbosan kali terjadi. Sebab pendek tadi yang dilakukan namun masih bisa dapat blocking. Dapat kita lihat nomor 25 Dadap. Dan kembali Dadap dari gagal. Luar biasa umpan panjang yang dilakukan pada Prijat. Namun kali ini potongan bola terus dilakukan para pemain dari kesebelasan Cokseo. Merasa kami didik pertahanan. Gaya terhadap nomor punggung 5. Kodel. Angkat pendek sudah tadi. Namun fighter di sektor tengah terus dilakukan. Workshop bola dari kesebelasan Nakes. Berbahaya nomor punggung 21. Terjadi sebuah peluit. Bagaimana tadi sebuah dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Nakes yang terjebak sebuah offside kali ini dan kesiapan kembali apa dilakukan para pemain dari kesebelasan Cokseo. Angkat jurang
bersama dengan punggung 13 Rodi Kalebos. Lagi-lagi tayang, masih kita lihat Doni Kalebos. Kembali Doni Kalebos, umpan pendek tadi ke sektor tengah. Nomor punggung 18 dan wisat ke terus dilakukan para pemain dari kesempatan Seksio. Kodel, Kodel, Lexi dan lihat ke dalam gelombang oleh Kodel. Masih Kodel! Apa yang akan terjadi? Mendapati kesempatan namun masih gagal. Gimana tadi sundulan yang dilakukan oleh Cigu? Baik, kita lihat gimana untuk kesiapan buat kesebelasan kali ini. Kebasi terus melakukan sebuah serangan dan juga pertahanan. Akankah yaitu pemain dari kesebelasan Dakes untuk bisa membobol sebuah kawan pertahanan? Dan kita lihat persiapan kuasa pelan mulai dari kesebelasan Nakes tadi dibagangkan kembali lini pertahanan dari kesebelasan Sengseong. Sebuah pemapatan bola yang terus dilakukan. Dan kini kita lihat baik kali ini pemain dari kesebelasan Nakes angkat sudah tadi di sektor kiri kanan kita tangkap bola. Lagi-lagi riset tadi yang masih gagal, namun kali ini olahkan buat kesebelasan. Besar kali yang terus dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengseong. Luar saja. Dimana yaitu kita lihat sebuah olahan yang akan dilakukan Doni Kalebos. Mencoba sebuah sudut pandang tadi Doni terhadap penerbung 8 Aris Toge. Sebuah kesiapan tadi dilakukan Aris Toge. Masih kita lihat para pemain dari kesebelasan Yankes nomor punggung 14 coba tahu pendek dari kanan gereja. Luar saja dan kesempatan akan dilakukan sebuah lebaran. Orang pemain dari kesebelasan Nakes. Kesimpulan kali ini akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Nakes. Dia akan mencoba step lebaran tadi. Sangat luar biasa. Namun masih digagalkan. Lagi-lagi konsep kali ini. Terjadi sebuah peluit. Di mana kita lihat sebuah pertahanan yang dilakukan oleh Wahyu. Kembali kuasa bola, Doni Kalebos seru berikan bola di nomor 20. Badang kembali oleh para pemain dari kesebelasan Sengseong. Katanya lepas sudah, namun kita lihat para pemain dari kesebelasan Nakes. Mencoba kuasa bola, lagi-lagi nomor punggung 20. Hal yang sangat luar biasa tadi, dan kesempatan akan dilakukan. Badang, kita lihat badan dan pelemparan. Kembali kita lihat Sepi kembali angkat dari ke depan. Berbahaya. Cigu. Masih Cigu tadi. Sebelum tadi Sepi yang dilakukan oleh Cigu tadi. Biar biasa. Nampaknya kita lihat Iqbal. Wilham tadi memberikan umpan. Kembali kita lihat nomor punggung 21. Bagril. Kembalikan kepada Ilham. Nomor 49. Hal yang sangat luar biasa kita lihat nomor punggung 6. Siapa yang kita lihat? Masih dari. Di kelas ini kembali. Namun kita lihat tempat ini. Ilham. Lagi-lagi serangan yang terus dilakukan oleh Dakes. Luar saja. Di mana tadi eksistensi yang dilakukan oleh Ilham Gabriel. Tetapi masih digagalkan. Kesiapan sebuah lemparan. Lini pertahanan dari kesebelasan itu Sengseong. Lagi-lagi olahkan para pemain dari kesebelasan Dakes. Saat kembali kita lihat. Terjadi sebuah pelit kali ini. Hal yang sangat sulit sekali. Di mana pertahanan dari kesebelasan Sengseong. Mencoba memutuskan alur serangan dari kesebelasan Dakes. Kita lihat di mana kesiapan. Untuk kedua kesebelasan. Dia terus melakukan spek pertandingan di babak pertama. Sementara skor 1-0 yang terus diduduki oleh kesebelasan Sengseong. Kembali kita lihat para penonton kali ini angkat tidak jauh ke depan. Lini pertahanan dari kesebelasan Sengseong. Doni Kalebos mencoba tadi simpulan demi simpulan yang dilakukan. Masih ada Wahyu. Umat pendek tadi namun masih digagalkan. Set kembali kita lihat nomor 8 Kigo. Sebuah pertahanan Daril. Kembali kita lihat Daril tadi. Berdiasa mencoba girikan bola. Masih Daril. Namun masih bisa digantikan. Sebuah tegak. Lexi kembali Kigu.
Cigu, masih Cigu, angkat yang terima dari Cigu. Sangat berbahaya dan masih bisa dilakukan penyelamatan. Kembali kita lihat Daniel, baik dan Daniel dilakukan. Namun kita lihat di mana para pemain dari kesebelasan Cheng Seong. Cigu, angkat pendek sudah. Terhadap Wahyu tadi, set yang dilakukan salah satu baik pemain dari kesebelasan Daniel. Untuk terus melakukan sebuah pertahanan, sebuah kesempatan yang akan dilakukan pemain dari kesebelasan Nakes nomor punggung 12. Siapa terus dilakukan tadi? Apakah kita lihat Doni Kalebos, Ilham, kembali Ilham, kepedekan melakukan Ilham. Masih kita lihat kembali apa yang akan dilakukan. Lagi-lagi sebuah pertahanan buat pemain. Masih kita gantar para pemain dari kesempatan sosial. Dari semua gantar, kesempatan terus dilakukan para pemain dari kesebelasan Nakes, kamu masih gagal. Dan kita lihat di mana kesiapan untuk kesebelasan. Sebuah baik kali ini baik lakukan para pemain dari kesebelasan Cheng Seong. Coba daya terus. Lagi-lagi Cornel. Masih Cornel. Kembali tadi gagalkan sudah Cornel. Kesempatan akan dilakukan pemain dari kesebelasan Cheng Seong kali ini akan melakukan sebuah tenaga proyek. Sudah Cornel sudah melakukan set tadi. Angkat pendek sudah. Namun kekakan grafik yang sekali. Jangan yang melintas nomor 8 tadi Aris Toge mencoba melakukan sebuah shootingan tetapi masih gagal. Kembali kita lihat sebuah persiapan kekuasaan bola pemain dari kesebelasan Nakes. Ini pertahanan yang sangat baik dari para pemain dari kesebelasan Sengseo. Kodel mencoba dengan sendiri kali ini bisa pakai kategori Kodel Dadam. Kembalikan kembali terhadapnya itu Cornel, Aris Toge, disetnya terus dilakukan para pemain dari kesebelasan Cheng Seong. Masih kurang cermat, kepada yaitu olahkan yang dilakukan. Pemain-pemain dari kesebelasan Nakes, mencoba kali ini puasan bola, umpan pendek Richard. Namun tadi setiap Richard kali ini, kepada pertahanan yang sangat tepat dari kesebelasan Nakes. Set kita lihat. Ini pertahanan dari kesebelasan. Ini pasti kita lakukan upaya turun para pemain dari kesebelasan Nakes sekali ini. Dapatkan Richard mencoba. Langkahnya terus dilakukan. Masalah yang sangat cepat. Masih kita lakukan upaya Nanan. Masalah dari kesebelasan. Sial, Kondel. Tinggu. Masih gagal sudah dari Tinggu. Luar biasa. Ilham Adil Ali kali ini. Siapa kaya ketika Ilham umpan pendek. Rijal. Dapatnya kita lihat di mana tadi. Sebuah terobosan yang dilakukan oleh Rijal. Kepada sebuah outback yang dilakukan. Akan tetapi kita lihat. Sebuah sekar pekat kanan kali ini. Akan sudah baik terhadap. Namun olahkan para pemain dari kesebelasan Cheng Seong. Nampaknya sebuah kuasa telan. Wahyu tadi mencoba. Namun dibiarkan saja. Keluar. Persiapan sudah lontaran. Kemudian juga para pemain dari kesebelasan Cheng Seong. Mencoba kesempatan lontaran. Apakah kali ini sebuah harapan terjadi kembali? Apakah serangan balik akan dilakukan? Pemain dari kesebelasan Cheng Seong nomor 25 angkat sudah. Lepas kali ini Aris Toge kembali dari Korea. Luar biasa kembali cek yang dilakukan. Ini pertahanan dari kesebelasan Cheng Seong. Mencoba tadi dengan lintas shot penuh. Di mana sebuah kelegaan yang dilakukan.
baik dari kesebelasan Nakes dan sebuah gol harapan terjadi di babak pertama. Skor menjadi 2-0. Baik, sudah teman-teman kita lihat lain 2-0 kan 2-0. Sebuah gol sudah dilakukan baik dari kesebelasan Nakes nomor punggung 9. Coba kali ini Ilham membaca dengan gagal. Ini pertandingan dari kesebelasan Nakes berbahaya. Jadi sebuah klub kembali. Akan tetapi kita lihat di mana konsep yang terus masih digagalkan. Persiapan sebuah eksistensi tendangan bola mati untuk kesebelasan Sengsel. Pertandingan dengan baik kali ini. Di mana sebuah sorotan tendangan akan dilakukan pemain dari kesebelasan Sengsel. Angkat sinetron ke depan. Namun kita lihat pertandingan lagi-lagi serangan akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengsel. Wahyu! Rasa tadi yang dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Nakes. Sebuah kartu kuning yang didapati. Spek tadi salah satu pemain dari kesebelasan Sengsel. Di nomor punggung 2 Wahyu. Yang harus mendapati sebuah penyegaran. Kepada sebuah kesimpulan. Para pemain dari kesebelasan Sengsel akan mendapatkan sebuah kesempatan. Lakukan di sektor pertahanan kali ini dari kesebelasan Nakes untuk bisa memblok yaitu salah satu eksistensi tendangan yang akan dilakukan di nomor punggung 11. Jigo, apa yang kini angkat sudah tadi dan Adi. Lintas saja tadi di Mister Kawan. Jingo. Lalu jauh sebuah tendangan dari Najwa Dada. Dan kita lihat kesiapan. Kebuasan bola akan dilakukan. Sebuah yaitu kesiapan tadi yang dilakukan pemain dari kesebelasan Sengsel. Lintas saja. Namun ini pertahanan dari kesebelasan Nakes. Nampaknya kita lihat teman-teman. Lintas dari yang terus dilakukan. Lagi-lagi ulangan, baik dari kesebelasan Nakes di nomor punggung 6, Ade. Masih kita lihat dua pemain kali ini untuk lakukan membenek. Dahril! Rex kita lihat Dahril, Dahril! Angkat benek dari Dahril, namun pertahankan yang dilakukan oleh Doni Kalebos. Luar biasa kembali kita lihat, banyak terus dilakukan. Lagi-lagi dari kemampuan sudah. Sebuah penyelamatan yang terus dilakukan oleh sang penjaga kawang dari kesebelasan Nakes. Coba set kembali pemain dari kesebelasan Sengsel. Angkat sudah. Lidik pertahanan yang terus dilakukan upaya penuh. Lagi-lagi terjadi sebuah pelit. Kepada gerakan yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengsel. Kesempatan sebuah eksekutor. Kebangan bola mati. Pemain dari kesebelasan Nakes. Yang akan melakukan sebuah spek tendangan kali ini. Siapakah yang akan dituju? Mampukah sebuah tendangan bisa memberikan umpan terbaik? Namun masih bisa digagalkan. Lagi-lagi serangan. Ilham, Ilham, Ilham. Umpan pendek Ilham di sektor tengah. Namun ada kali memberikan upaya penuh. Nampaknya digagalkan para pemain dari kesebelasan Sengsel. Fonel, Fonel, Fonel. Masih gagal dari Fonel. Main dari kesebelasan Nakes. Ilham. Pemain dari Ilham gagal. Namun kita lihat para pemain dari kesebelasan Sengsel mencermati sebuah umpan-umpan yang terus dilakukan. Pertahanan dengan baik kali ini. Nampaknya keadaan terus dilakukan kawalan. Namun kita lihat kepada sebuah pemain dari kesebelasan gagal. Apabila Kodel. Masih Kodel. Baiklah Kodel. Wahyu Kodel. Memberikan sebuah upaya dan kita lihat saudara pelotok dimana yaitu perlu anda ketahui sekarang sudah 2-0 persiapan sebuah upaya penuh dimana panel tadi yang digagalkan dan kini kita lihat persiapan spek eksekutor tendangan bola mati yang akan dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengsel. Apakah terjadi sebuah gol kembali? Kita lihat kita saudara pelanggan kali ini di mana sebuah eksekusi tenaga bola mati yang akan dilakukan akan sudah namun melintas jauh. Nampaknya sebuah tenaga di mana kesempatan yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Sengsel
yang terus melintas tadi dan kesiapan kembali para pemain dari kesebelasan Nakes. Lagi-lagi saya dulu. Kembali kita lihat pemain dari kesebelasan Jackson tadi. Berbahaya. Rida. Masih kembali Rida kali dengan cepat. Kali diolahkan para pemain dari kesebelasan Chelsea berjumpa dengan sendiri ini pertahanan dengan cepat yang dilakukan Dadan. Nampak kita lihat para pemain dari kesebelasan Nakes lagi-lagi pertahanan sangat luar biasa upaya para pemain dari kesebelasan Nakes. Saya kembali Wahyu umpan pendek Wahyu nampak sudah tadi Wahyu Dede dan Wahyu nampaknya tadi terus melakukan upaya. Tapi kita lihat kembali punggung Nabang Iqbal. Masih kita lihat Doni Kalebos. Luar saja. Persiapan kembali sebuah lemparan dilakukan para pemain dari kesebelasan Nakes. Apakah sebuah garapan kali ini akan terjadi untuk kesebelasan Nakes? Siapakah yang akan dituju? Akan sudah set kembali kita lihat Wira pertahanan. Masih bisa dapat penyelamatan. Lagi-lagi olahraga terjadi sebuah peluit kita lihat di mana sudah berapa namanya pertandingan di babak pertama yang sudah terselesaikan dan sebenarnya skor 2-0 dan kita akan kembali di babak kedua nanti. Sudah pernah.